Sampun, Dok. Oke. yang pertama penyakit paru akut kronik. Kasus ini masih dominan di Indonesia. Kemudian kesakitan dan kematian cenderung meningkat. Di Indonesia sendiri belum ada angka prevalen yang resmi. Kenapa meningkat? Tentu saja ini terkait dengan beberapa hal, di antaranya meningkatnya infeksi saluran nafas berulang. Jadi di Indonesia kasus-kasus infeksi itu masih tinggi. Negara berkembang, rata-rata kasus infeksi masih tinggi. Kemudian kebiasaan atau kultur budaya di mana untuk di Indonesia kasus atau orang-orang yang merokok itu cukup banyak. Kemudian yang terkait dengan polusi udara, seperti diketahui bahwa di Indonesia terutama di Jakarta itu apa namanya termasuk salah satu kota yang paling polusinya paling tinggi dibandingkan kota-kota yang lain. Kemudian terkait dengan angka harapan hidup. Definisi dari PPOK sendiri adalah suatu penyakit obstruksi saluran nafas yang ditandai dengan adanya perlambatan aliran udara ekspirasi yang sifatnya progresif, lambat, dan irreversible. Ya, irreversible. Irreversible artinya dia tidak mungkin akan kembali seperti normal lagi. Kemudian PPOK sendiri terdiri atas dua bentuk atau dua jenis, yaitu jenis bronkitis kronis dan jenis emfisema. Ini nanti akan membedakan, yaitu di mana kalau jenis bronkitis kronis dia akan lebih dominan pada batuknya, batuk lama terutama. Sedangkan jenis emfisema itu lebih dominan pada sesak nafasnya. Bronkitis kronis adalah batuk-batuk berdahak lebih dari 3 bulan, minimal dalam 2 tahun berturut-turut. Ini secara definitif. Sedangkan emfisema adalah suatu kondisi kerusakan dari saluran nafas distal dari bronkiolus terminal. Untuk penegakan diagnosis dari fungsi paru atau faal paru ada beberapa cara, yaitu diantaranya dengan yang kalau sederhana dengan alat namanya spirometer. Pemeriksaannya disebut sebagai pemeriksaan spirometri. Kemudian pemeriksaan yang lain yaitu pemeriksaan kapasiti vital atau KV, kemudian kapasiti vital paksa atau KVP, dan satu lagi pemeriksaan volume ekspirasi paksa detik pertama atau VEP1. Ini semua akan merepresentasikan fungsi dari paru itu sendiri. Kemudian untuk pemeriksaan yang lain yang bisa digunakan adalah pemeriksaan analisa gas darah. Jadi biasanya untuk menilai kecukupan oksigenasi yang ada dalam tubuh seseorang itu bisa dilakukan pemeriksaan analisa gas darah. Kalau di beberapa apa namanya rumah sakit atau di laborat seringkali disebut sebagai BGA. Pernah dengar BGA? Blood gas analysis. Nah, jadi itu lebih untuk menilai kecukupan
oksigenasi. Nah, kecukupan oksigenasi nanti akan ditandai dengan adanya beberapa parameter, di mana nanti dari situ juga akan bisa dinilai apakah ini terjadi gagal nafas atau tidak. Pada bronkitis kronis, dari penilaian analisa gas darah biasanya akan ditemukan adanya hipoksemi. Kemudian bisa juga terjadi hiperkapnia, kemudian bisa terjadi asidosis respiratori. Kemudian di mana kalau asidosis respiratori ini adanya gangguan rasio ventilasi perfusi. Gejala dari PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis adalah yang pertama adanya sesak nafas. Kemudian yang kedua, bahwa selain sesak nafas, bisa juga disertai dengan batuk lama, batuknya produktif. Di mana batuk ini dan sesak nafas dan batuk ini cenderungnya mengalami progresivitas atau bertambah berat. Untuk pemeriksaannya bisa dilakukan salah satu tandanya dengan pemeriksaan fisik yaitu auskultasi ekspirasi, di mana dari auskultasi ekspirasi yang terjadi pada seseorang penderita PPOK dia bisa lebih dari 4 detik. Skema patogenesis dari bronkitis kronis biasanya untuk bronkitis kronis itu diawali dengan adanya iritasi bronkus. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Iritasi ini bisa dari asap rokok, kemudian polusi udara. Kemudian akibat dari proses iritasi bronkus ini akan menyebabkan atau mempengaruhi 3 hal. Yang pertama, terjadinya bronkospasme. Ketika terjadi bronkospasme atau spasme pada otot-otot bronkus, menyebabkan terjadinya obstruksi saluran nafas. Nah, ini yang kemudian ditandai dengan apa namanya? Klinis sesak. Akibat adanya bronkospasme ini, salah satu gejala yang muncul yaitu adanya suara menging atau suara wheezing. Kapan menging itu terjadi atau munculnya menging itu terjadi kapan? Apakah saat inspirasi atau ekspirasi? Ekspirasi, dok. Ekspirasi ya. Jadi pada saat ekspirasi, jadi kalau pada saat inspirasi dia sifatnya aktif. Aktif karena dibantu oleh selain dari otot-otot saluran nafas juga dibantu dengan otot-otot dinding dada. Sehingga karena bersifat aktif oksigen memang dipaksa untuk bisa masuk secara lebih longgar. Sedangkan ekspirasi itu cenderung sifatnya pasif. Karena pasif, ketika terjadi bronkospasme atau penyempitan saluran nafas, menyebabkan udara yang keluar jadi mengalami hambatan. Akibat hambatan dari saluran nafas yang menyempit tadi, menimbulkan suara wheezing. Kemudian selain bronkospasme yang terjadi adalah paralisis dari silia atau terjadi kelemahan pada silia. Silia ini secara fungsi sebenarnya dia berfungsi untuk membantu mengeluarkan atau membersihkan dari saluran nafas. Jadi ketika di saluran nafas itu terdapat produksi mukus ataupun adanya benda asing, silia ini bertugas untuk melakukan pembersihan atau melakukan
apa namanya, proses cleaning ya. Nah, ketika atau pada orang-orang penderita bronkitis kronis pada kondisi yang lanjut, silia ini mengalami paralisis, mengalami kelemahan atau mengalami kelumpuhan begitu ya. Akibatnya apa? Proses pembersihannya jadi tidak optimal, sehingga mukus akan menumpuk pada saluran nafas. Yang ini kemudian sering dirasakan oleh para penderita atau pasien PPOK. Pasien PPOK itu mereka mengeluh dahak susah untuk dikeluarkan. Selain itu ada juga terjadi hipertrofi atau hiperplasi dari kelenjar mukus. Akibat terjadinya pembesaran kelenjar mukus menyebabkan produksi mukus yang bertambah atau meningkat. Nah, hal ini kan menyebabkan menyebabkan gejala-gejala yang akhirnya muncul sebagai gejala PPOK. Adanya produksi mukus yang banyak menyebabkan saluran nafas itu secara refleks akan berusaha untuk mengeluarkan. Salah satu cara untuk mengeluarkannya yaitu dengan refleks batuk. Sehingga penderita ini biasanya ditandai dengan meningkatnya batuk. Kemudian kondisi yang lebih lanjut adalah karena terjadi paralisis pada silianya, mukus susah keluar sehingga terjadi penumpukan dan ini juga akan menyebabkan obstruksi yang terjadi di saluran nafas semakin memberat. Obstruksi yang memberat ini tentu saja akan menghalangi proses ekspirasi sehingga pasien merasa sesak karena udara tidak bisa dikeluarkan dan akan mengalami trapping atau mengalami atau terjebak di alveoli. Kemudian akibat dari kondisi-kondisi ini, selama kelamaan terjadi erosi epitel. Erosi epitel ini akan menyebabkan terbentuknya jaringan parut. Ya, akibat dari proses erosi ini. Ini disebabkan karena terjadi metaplasia dari squamous serta penebalan dari lapisan mukosa ini itu sendiri. Jadi kalau ibaratnya kalau saluran nafas yang tadinya fleksibel karena terbentuk jaringan parut itu kan cenderung tidak fleksibel, dia kaku. Akibatnya proses obstruksinya ini cenderung menjadi irreversible yang disebut juga sebagai stenosis atau kekakuan dari saluran nafas. Inilah yang menyebabkan kasus-kasus PPOK itu sifatnya irreversible, artinya dia semakin memberat manakala paparan itu terjadi terus-menerus dan kemudian juga akan menyebabkan keluhan-keluhannya semakin lama akan semakin meningkat. Ini beberapa faktor risiko PPOK, diantaranya merokok, polusi udara, hiperresponsif saluran pernafasan. Kemudian untuk jenis kelaminnya biasanya laki-laki lebih banyak dari perempuan. Ya. Mbak Vira, Mbak Marisa, Mbak Mas Kiki. Ya. Ya, penting kan bukan yang lupa. Ya. Hati-hati ya. Kemudian untuk ras, biasanya kematian banyak terjadi pada orang-orang kulit putih. Kemudian faktor pekerjaan ini terkait dengan pekerjaan-pekerjaan memang mengalami paparan paparan zat-zat toksik atau zat polutan. Kemudian ada juga yang disebabkan oleh defisiensi alfa-1 antitripsin.
Ini jarang di Indonesia dan kasusnya memang jarang. Kami belum pernah ketemu kasus akibat PPOK yang disebabkan oleh defisiensi alfa 1 antitripsin. Pada bronkitis kronis terjadi tadi di skema patogenesisnya terjadi iritasi yang sifatnya kronis, kemudian terjadi hipertrofi, hiperplasi maupun hipertensi. Nah, ini gambaran klinis dari PPOK, di mana tadi di awal disebutkan bahwa ada dua bentuk, yaitu bentuk bronkitis kronis dan bentuk yang emfisema. Kalau bronkitis kronis, cenderungnya ditandai dengan batuk yang sifatnya produktif, lebih dominan batuk produktif, sedangkan emfisema cenderung atau dominan lebih lebih dominan gambaran sesak nafasnya. Kalau pada bronkitis kronis akan dari pemeriksaan PGA atau analisa gas darahnya itu cenderung hipoksemi atau hiperkapni, sedangkan pada emfisema cenderung lebih hipoksemi. Hipoksemi itu oksigennya cenderung turun ya, sedang hiperkapni itu CO2-nya yang meningkat. Kemudian gambaran klinis pada orang bronkitis kronis itu digambarkan sebagai blue bloater, sedang emfisema digambarkan dengan sebagai pink puffer. Dari sisi radiologis untuk bronkitis kronis pada umumnya normal, tapi 20% ya. Dari sisi radiologis 20%-nya ditandai dengan peningkatan corakan bronkovaskuler. Kalau pada emfisema pada stadium awal biasanya gambaran radiologisnya cenderung normal, sedang pada stadium lanjut akan tampak adanya tanda-tanda hiperinflasi. Hiperinflasi ditandai dengan apa? Dengan gambarannya radiolusen. Radiolusen cenderung warnanya lebih terang atau lebih gelap nih? Lebih gelap dok. Yang sudah masuk lebih gelap radiologi. dok. Lebih gelap ya. Jadi warnanya dia lebih gelap dibandingkan gambaran radiologi secara yang normal harus secara umum. Kemudian diikuti juga adanya pendataran diafragma. Jadi gambaran diafragmanya itu seharusnya bentuknya seperti apa? Ada yang sudah masuk radiologi? Kubah. Seperti kubah, betul. Sedang pada kondisi pasien-pasien dengan emfisematus, lama-kelamaan selah iga cenderung akan lebih mendatar. Kemudian tanda yang lain ditandai dengan iga yang mendatar atau selah iga yang melebar. Kemudian ditandai juga dengan ruang retrosterol yang melebar dan gambaran jantung pendulum atau atrial appearance. Selain itu bisa juga ditandai atau didapatkan bule multiple. Untuk pemeriksaan CT scan torak bisa dengan high resolution untuk melakukan deteksi emfisema. Pemeriksaan faal paru pada PPOK bisa untuk menilai atau memastikan atau menegakkan diagnosis, kemudian juga sebagai monitoring dari progresivitas dari penyakit. Juga bisa untuk melihat respon pengobatan dan juga untuk menentukan prognosis. Pemeriksaan faal paru tadi apa yang bisa kita kerjakan? Di depan tadi? Spirometri, ya. Kapan dilakukan pemeriksaan? Setiap 6 bulan. Ya. Pada kondisi normal, PEP1 itu akan turun 25 mili per tahun.
Sedang pada penderita PPOK, dia bisa mengalami penurunan 2 kali lipat atau lebih. Untuk PPOK sendiri, bisa dididik dengan asma bronkial, bronkiektasis, kemudian juga SOPP atau sindrom obstruksi pasca TB, kemudian yang lainnya adalah TB paru. Kalau mungkin ada yang tahu kenapa di diferensial diagnosis dengan asma bronkial misalnya? Dari klinis misalnya. Sesak mungkin dok. Ya, karena salah satunya misalnya ada sesak. Kemudian apalagi? Sama-sama ada apa? Selain sesak, batuk produktif. Kemudian sama-sama sifatnya akut atau kronis? Kronis. Kronis dok. Kronis. Apa beda akut sama kronis? Dari sisi apa? Ada yang tahu? Akut sama kronis, batasannya apa? Waktunya. Waktunya, oke. Berapa lama waktu yang disebut akut dan berapa lama dinyatakan sebagai kronis? Akut. Kalau batasnya 2 minggu. 2 minggu, betul. Jadi, satu penyakit dinyatakan sebagai penyakit yang termasuk golongan kronis, manakala keluhannya muncul lebih sama dengan 2 minggu. Sedangkan akut biasanya kurang dari 2 minggu. Kemudian untuk bronkiektasis pun sama, jadi karena ditandai biasanya dengan adanya batuk produktif, kemudian adanya sesak napas, dan sifatnya juga kronis sama saja. SOPT juga sama, TB paru juga sama. Kemudian untuk klasifikasi PPOK sendiri, ada yang sifatnya ringan, sedang, dan berat. Untuk yang ringan, untuk gejalanya tidak ada gejala saat istirahat ataupun saat bekerja. Tapi manakala dia melakukan aktivitas yang sedang sampai berat, seperti berjalan cepat, menaiki tangga, biasanya dia sudah mulai sesak. Paling sederhana adalah untuk menilai kebugaran paru, yaitu evaluasi menaiki tangga. Ya, jadi kalau kita asumsikan bangunan bertingkat, kita naik tangga, kalau kenaikan tangga itu yang rata-rata berkisar antara 2, kalau atap itu kan kurang lebih sekitar 2 meter ya, 2 meter sampai 3 meter, itu pada kenaikan, semestinya dengan paru yang bugar, kenaikan sampai anak tangga ketiga itu tidak sampai menimbulkan keluhan sesak yang berlebihan atau menyebabkan kelelahan yang berlebihan. Tapi pada kondisi lanjut atau kondisi penderita PPOK pasti tidak akan sampai pada tangga ketiga. Dia sudah cenderung akan lebih sesak ketika mencoba untuk masuk ke tangga ketiga. Kalau dari sisi pemeriksaan VEP1-nya, nilai VEP1-nya masih di atas 70% untuk PPOK yang ringan. Pada PPOK yang sedang, sama ini dia ada gejala pada saat istirahat. Jadi kalau saat istirahat seolah-olah ya tidak ada keluhan. Tapi keluhan itu bisa muncul pada saat mulai melakukan gerakan-gerakan atau aktivitas yang sifatnya ringan sampai sedang. Kalau di sini dicontohkan dengan misalnya berpakaian, mandi, itu kadang-kadang mereka sudah ngos-ngosan gitu ya. Dari angka VEP1% prediksi, nilainya sekitar 50-69%. Untuk yang berat, tentu saja
keluhan sesaknya pun bisa muncul pada saat istirahat. Nilai VEP 1% prediksinya kurang dari 50%. Kemudian bisa saja pada tahap yang lebih berat, lebih lanjut, ada tanda-tanda korpormonale atau CPC, ya, korpormonal kronis. Ada yang tahu tanda-tandanya seperti apa secara fisik? Misalnya? Tandanya misalnya adanya pembengkakan pada kedua tungkai. Bisa juga pembengkakan pada lever, itu juga merupakan salah satu tanda-tanda korpulmonal. Kalau kita melakukan komparasi antara PPOK dan asma, ada beberapa yang bisa dilihat, yaitu diantaranya onsetnya. Kapan onset pada asma maupun pada PPOK muncul. Biasanya kalau PPOK itu muncul terutama paling cepat di awal 40 tahun. Sampai saat ini masih kurang lebih demikian. Walaupun ada yang lebih cepat, biasanya memang bisa saja karena pola hidup maupun paparan zat toksiknya memang cukup intensif. Namun saat ini juga kasusnya masih jarang kalau misalnya dikurang di usia di bawah 40. Pada asma ini sangat bervariasi, tapi pada umumnya asma itu onsetnya muncul di usia muda. Jadi biasanya di usia-usia anak-anak itu keluhan tanda gejalanya sudah mulai muncul. Tapi jangan salah juga, pada asma bisa saja terjadi di usia-usia tua. Jadi ada namanya asma usia tua. Asma ini biasanya akan muncul di atas umur 60 tahun. Kemudian yang kedua, peran dari zat toksik, ya. Contohnya rokok. Pada PPOK ini sangat dominan atau sangat berperan. Ya. Kemudian pada asma ini sebenarnya tidak atau kurang berperan, tapi seorang penderita asma yang merokok itu akan dapat memperberat klinis dari asmanya itu sendiri. Kemudian dari tingkat reversibility obstruksi atau kemampuan pengembalian dari kondisi yang apa namanya mengalami obstruksi, kalau pada PPOK cenderung obstruksinya atau penyempitan saluran nafasnya cenderung kronis dan menetap. Sedangkan untuk asma itu sifatnya episodik. Episodik itu berarti kadang-kadang saja. Tapi ini nanti akan sangat bervariasi terkait dengan status asmanya. Apakah dia masuk kategori asma yang intermiten, kemudian apakah cenderung persisten ringan, persisten sedang, ataukah persisten berat. Pada asma yang persisten berat ini tanda gejalanya hampir sama dengan PPOK karena saluran nafas dari penderita asma yang golongan persisten berat cenderung dia sudah mengalami remodeling atau penebalan. Kemudian dari VEP 1-nya cenderung menetap di mana dengan pemberian bronkodilator perbaikannya hanya sedikit. Sedangkan pada asma, pemeriksaan VEP 1-nya pada saat remisi, dia cenderung normal atau tidak menunjukkan adanya gejala obstruksi. Selain itu, ketika kemudian diberikan obat-obat golongan bronkodilator, biasanya ketika diperiksa VEP 1-nya cenderung membaik dan perbaikannya signifikan. Kemudian kalau dilihat dari perjalanan penyakitnya, PPOK dan asma, untuk PPOK cenderung sifatnya progresif lambat, sedang asma cenderung episodik.
Kalau terkait dengan adanya riwayat alergi, PPOK relatif tidak ada kaitan atau jarang terkait dengan riwayat alergi, sedangkan pada asma sering atau cukup dominan asma yang dikaitkan atau terkait dengan adanya riwayat alergi. Kemudian yang berikutnya untuk kapasiti atau kemampuan dari fungsi parunya, untuk PPOK cenderung menurun, sedang pada asma biasanya normal. Kemudian terjadinya hipoksemi pada PPOK cenderung memang akan meningkat dan semakin lama jadi kronis, sedang pada asma relatif jarang. Asma akan muncul hanya pada saat-saat eksaserbasi atau saat terjadinya serangan. Kemudian dari pemeriksaan spirometri, kedua-duanya akan memberikan respon perbaikan setelah diberikan bronkodilator, atau ada istilah namanya pemeriksaan bronkodilator test. Jadi dibuat perbandingan antara perbandingan pemeriksaan spirometri antara sebelum dan sesudah diberikan obat-obat bronkodilator. Jadi gambarannya, seseorang yang diperiksa dengan spirometri, kemudian setelah itu ada yang diberikan bronkodilator. Bronkodilatornya ini biasanya dalam, kalau kita melakukan pemeriksaannya dengan pemberian nebulisasi ya. Diberikan nebulisasi, setelah itu 15 menit sampai 30 menit dilakukan pemeriksaan ulang. Pada spirometri cenderung perbaikannya itu tidak setinggi atau tidak sesignifikan dibandingkan pada penderita asma. Penata laksana umum, yang pertama dengan edukasi, yang kedua berhenti merokok, yang ketiga pemberian bronkodilator, yang berikutnya dengan farmakoterapi, kemudian terapi oksigen, nutrisi, dan rehabilitasi. Obat-obat golongan bronkodilator diantaranya ada antikolinergik, beta 2 agonis, dan golongan santin. Secara umum untuk pengobatan PPOK bisa diberikan obat-obat antikolinergik, kemudian beta 2 agonis, kemudian golongan santin, antioksidan, kemudian juga bisa diberikan kortikosteroid. Pemberian kortikosteroid bisa diberikan selama 2 minggu, yaitu pemberian prednisolon atau prednison 30-50 mg per hari. Bila perbaikan, dilanjutkan dengan pemberian inhalasi. Terapi inhalasi ini pada kasus-kasus PPOK dan asma, itu menjadi terapi pilihan atau terapi utama. Kenapa? Karena terapi inhalasi ini memiliki onset cepat. Artinya kerjanya cepat karena dia langsung ke target organ. Kemudian yang kedua, dosis yang diberikan atau dosis obat yang diberikan relatif kecil. Kemudian efek samping minimal karena dia hanya bekerja di target organ. Kemudian salah satu keuntungan pemberian inhalasi ini bisa untuk membantu ekspektorasi dahak. Selain itu, penting juga diberikan antibiotik bila mana memang menunjukkan adanya tanda-tanda infeksi. Kemudian tanda-tanda adanya eksaserbasi akut. Kemudian untuk antibiotik yang menjadi pilihan diantaranya ampisilin maupun golongan sifalosporin yang dikombinasi dengan kortikosteroid. Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya eksaserbasi pada PPOK diantaranya pemberian vaksin flu. Diharapkan dengan pemberian vaksin ini pemicu eksaserbasinya bisa diminimalkan. Pemberian nutrisi disarankan sedikit-sedikit tapi sering. Kemudian
yang disarankan adalah tinggi lemak dan rendah karbohidrat. Terapi oksigen diberikan pada kasus-kasus eksaserbasi akut atau pada saat serangan. Selain itu juga pada kasus PPOK yang berat, ya, atau kalau dibuat skema itu PPOK grade D, itu bisa juga diberikan home oksigen terapi. Sifatnya bisa intermittent, bisa juga terus-menerus tergantung dari kondisi sesak pasien tersebut. Gangguan oksigenasi yang terjadi akan menyebabkan hipoksemi berat. Kemudian pada saat seseorang mengalami gangguan oksigenasi yang berat, bisa juga menyebabkan gangguan mental dan juga gangguan tidur. Dan ketika kondisi ini semakin lama, semakin tidak terkontrol, menyebabkan atau bisa menjadi komplikasinya sebagai korpulmonal atau korpulmonal kronis atau CVC. Selain itu, untuk pengelolaannya bisa dilakukan rehabilitasi dengan bentuk-bentuk rehabilitasi dalam bentuk pekerjaan, psikososial maupun fisioterapi. Untuk fisioterapi yang disarankan adalah kegiatan-kegiatan seperti breathing exercise, kemudian juga bisa exercise training maupun full sleep breathing. Ya, untuk PPOK kita lanjutkan untuk asma. Definisi asma sendiri ada suatu inflamasi kronis saluran pernapasan yang ditandai dengan hiperreaktivitas bronkus terhadap adanya rangsangan, kemudian diikuti dengan adanya penyempitan saluran nafas yang sifatnya difus. Sementara derajat penyempitannya ini sangat bervariasi, bisa ringan, sedang, sampai berat. Untuk asma sendiri, ini bisa membaik dengan spontan, artinya pada serangan yang ringan, dia akan bisa kembali normal kembali tanpa adanya intervensi obat-obatan. Akan tetapi pada serangan yang sifatnya sedang sampai berat, tentunya memerlukan intervensi pemberian obat-obatan. Penegakan diagnosisnya sama seperti kasus PPOK tadi, di mana nanti ditemukan adanya batuk, sesak napas, dan mengi. Jadi di PPOK ada mengi, di asma pun ada mengi. Nah ini tadi sempat kita bahas tadi bahwa sesak nafas yang terjadi untuk asma ini sifatnya episodik, sedangkan yang PPOK sifatnya menetap. Halo? Kronik dan menetap, dok. Apa? Kronik dan menetap. Istilahnya apa? Semakin lama semakin memberat. Istilahnya apa? Progresif. Progresif. Oke. Okay. Kemudian biasanya ini juga ditandai kalau dari asma itu bisa juga ditemukan gambaran bronkitis, kemudian juga gambaran pneumonia yang berulang, kemudian juga pneumonia ini juga sebenarnya hampir sama yang akan dikejaran dengan asma, tapi meskipun tidak sama persis, tapi pada pemeriksaan fisis bisa saja ditemukan kesamaan, termasuk namanya mengi atau wheezing itu tidak hanya miliknya asma, tapi bisa jadi miliknya pneumonia juga. Kemudian salah satu yang penting untuk penegakan diagnosis asma yaitu adanya riwayat atopi. Ini penting yang dan harus ditanyakan untuk tujuannya untuk menyingkirkan kemungkinan ke arah
DPOK. Kemudian juga perlu dievaluasi riwayat faktor-faktor pencetus. Jadi ketika dengan pasien kita harus memastikan kapan eksaserbasi itu muncul. Apakah mungkin terkait dengan cuaca, apakah terkait dengan waktu, apakah itu pagi, siang, atau malam, apakah kemudian terkait juga dengan bahan-bahan tertentu. Ini penting untuk menyingkirkan different diagnosis yang lain. Ini beberapa pertanyaan untuk anamnesis. Contohnya misalnya apakah penderita mendapatkan serangan atau serangan mengi yang berulang. Ini penting karena ini untuk menunjukkan proses yang kronis dan kemudian apakah ini sifatnya nanti progresif atau cenderung episodik. Kemudian apakah penderita mengalami gangguan batuk pada malam hari? Ini juga penting karena untuk memastikan waktu. Jadi pada kasus-kasus asma dia akan lebih dominan terjadi atau mengalami eksaserbasi di saat malam sampai pagi. Biasanya di kisaran pukul 2 sampai pukul 4 pagi. Ada yang bisa menjawab kenapa? Cenderung darahnya dingin. Apa? Halo? Ada yang bisa menjawab? Karena ini terkait dengan hormon. Hormon, ada yang tahu hormon apa? Hormon kortisol. Jadi hormon kortisol pada malam hari cenderung akan malam ke pagi cenderung akan menurun. Ini kaitan dengan penurunan hormon kortisol akan menyebabkan saluran pernafasan itu akan rentan untuk mengalami bronkospasme. Kemudian anamnesis yang lain adalah apakah batuk atau mengi itu timbul setelah aktivitas. Apakah batuk atau mengi atau rasa berat di dada timbul setelah terpapar atau terpajan terhadap alergen atau polutan. Kemudian apakah flu yang diderita berlanjut menjadi sesak atau berlangsung lebih dari 10 hari. Ini memang terkait juga dengan pemicu dari serangan asma, diantaranya karena bisa saja disebabkan adanya proses peradangan atau influenza, di mana pada penderita asma itu ada semacam rangkaian yang terkait dengan tanda-tanda gejala flu. Tanda gejala flu pada kasus apa ya yang terkait dengan asma? Ada yang tahu? Biasanya pada penderita asma, pada beberapa persen dari penderita asma itu mereka juga memiliki riwayat rinitis alergi. Itu juga akan menyebabkan memicu ketika rinitisnya terpicu akan juga memicu serangan sesak asmanya. Untuk pemeriksaan fisis, bisa didapatkan tanda yang normal atau tanda-tanda lain pada saat serangan. Kalau pada saat serangan tentu saja ada tanda mengi, kemudian bisa saja peningkatan otot bantu nafas, sampai dengan terjadinya pulsus paradoksus. Dari sisi penunjang yang lain, misalnya dari laboratorium, dari darah rutin, bisa ditemukan adanya peningkatan eosinofil. Kemudian untuk melakukan penegakan diagnosis, misalnya
Bisa saja dengan melakukan pemeriksaan sputumnya. Dari pemeriksaan sputum akan ditemukan adanya peningkatan eosinofil, kemudian gambaran spiral Schwarzman maupun kristal Charcot Leiden. Kemudian dari pemeriksaan imunologi bisa saja ditemukan adanya IgG spesifik. Kemudian juga bisa ditemukan atau bisa dilakukan uji kulit untuk melihat atau memastikan adanya serangan asma. Uji kulit seperti apa yang bisa dilakukan? Di antaranya dengan uji kulit seperti prick test, scratch test, kemudian menentukan faktor atopi. Tapi sekali lagi, uji kulit ini sebenarnya tidak berkorelasi langsung dengan faktor pencetus asma. Tapi paling tidak bisa untuk melihat atau menunjang data bahwa memang ada faktor-faktor atopi yang berpotensi untuk atau mendukung kemungkinan terjadinya asma, di mana tadi di awal kita sempat bahas bahwa untuk asma kondisi-kondisi atopi ini cukup dominan. Kemudian penunjang yang lain dari sisi radiologi. Dari sisi radiologi pada umumnya bisa ditemukan gambaran toraknya itu normal. Tapi pada posisi yang lebih lanjut, kita bisa menemukan gambaran hiperinflasi paru. Kemudian bisa juga pemeriksaan faal paru. Ya, tadi seperti singgung, salah satunya arus puncak ekspirasi atau PEP1. Ini sama sebenarnya dengan pemeriksaan spirometri pada PPOK, di mana kita akan menilai dari PEP1 maupun PP1 per KVP-nya. Ini salah satu contoh alat namanya pikflometer. Di center-center yang ada pendidikan paru, biasanya ini ada, tapi kalau di rumah sakit umum tidak menyediakan alat ini karena alat ini hanya bersifat penunjang untuk melakukan evaluasi, baik evaluasi pada saat seseorang itu sedang sesak maupun respon terapi ketika pasien ini sudah mendapatkan terapi di IGD misalnya. Kemudian nanti dari sebelum dan sesudah diberikan intervensi terapi diukur apakah responnya ini cukup signifikan atau tidak, dan ini nanti juga terkait juga penentuan apakah ini masuk lebih cenderung ke arah serangan ringan, sedang atau berat. Salah satu cara pengukuran fungsi paru adalah menilai variabiliti harian. Variabiliti harian ini dinilai dari nilai APE malam dikurangi APE pagi. APE itu arus puncak ekspirasi. Kemudian dibagi setengah kali APE malam plus APE pagi dikalikan 100. Ini tadi yang sempat kita bahas di PPOK, adanya namanya uji bronkodilator atau bronkodilator test, di mana kita akan melihat dari volume ekspirasi paksa pertama atau VEP1 setelah diberikan bronkodilator atau post PD dikurangi dengan VEP1 pre bronkodilator test dibagi VEP1 pre PD pre bronkodilator test kali 100%. Kemudian salah satu yang bisa digunakan untuk menunjang penegakan diagnosis asma adalah uji provokasi bronkus. Uji provokasi bronkus itu yaitu salah satu tes dengan melakukan atau memberikan bahan-bahan tertentu yang pada bronkus pasien. Ini
uji provokasi ini secara teknis lebih sulit dan memang hampir tidak pernah kita lakukan. Kemudian uji provokasi bronkus yang lain yang bisa dikerjakan yaitu memberikan beban kerja. Ini yang lebih mungkin dikerjakan. Kemudian, nah ini tadi yang saya sampaikan, provokasi tadi dengan inhalasi diberikan antigen, bisa histamin, bisa metakolin untuk yang non-spesifik. Tapi saat ini atau biasanya kita jarang melakukan ini. Yang berikutnya tentang klasifikasi asma. Klasifikasi asma ini ditentukan oleh satu frekuensi serangannya, kemudian seberapa serangan asma malamnya, kemudian gangguan aktiviti yang terjadi, kemudian dinilai dari faal parunya atau PEP1 atau APE-nya, kemudian dinilai dari variability harian. Nah, ini yang salah satu klasifikasi tentang asma yaitu yang disebut sebagai asma intermittent. Ya, intermittent. Namanya juga intermittent, jadi kadang-kadang saja atau jarang sekali. Tandanya ialah gejalanya kurang dari satu kali per minggu. Kemudian gejala asma alam tidak lebih dari dua kali per bulan. Kemudian nilai VEP1 atau APE sama dengan atau 80%. Jadi memang batasannya cukup cukup ketat, di mana untuk disebut sebagai asma intermittent, dia tidak boleh mengalami serangan kurang dari satu kali per minggu, atau kalau dalam hitungan bulan tidak boleh lebih dari dua kali per bulan. Artinya, kalau seseorang itu mengalami serangan lebih dari dua kali dalam satu bulan, berarti dia tidak bisa dikategorikan intermittent. Dia bisa dikategorikan intermittent bila serangannya dalam satu bulan itu tidak lebih dari dua kali. Kemudian dari pemeriksaan spirometrinya, paling tidak bisa dilihat dari VEP1 atau APE-nya sama dengan atau lebih dari 80% prediksi. Kemudian yang berikutnya, asma persisten sedang. Jadi namanya juga persisten. Persisten itu sifatnya menetap, ya, tapi untuk yang ini sifatnya ringan, di mana tanda gejalanya yang terjadi lebih dari satu kali per minggu, tapi kurang dari satu kali per hari. Jadi kalau dalam satu hari terjadi satu kali serangan, dia tidak bisa masuk dalam kategori ringan. Kemudian gejala asma malamnya lebih dari dua kali per bulan. Kalau yang intermittent tidak boleh lebih dari dua, kalau pada kasus persisten ringan, itu kejadian serangannya lebih dari dua kali per bulan. Kalau nilai VEP1 atau APE-nya sama dengan lebih dari 80% prediksi. Jadi nilai dari VEP1 dan APE-nya masih normal. Nah, pada klasifikasi yang lain yang disebut sebagai asma persisten sedang. Kalau namanya persisten sedang, gejala yang timbul biasanya cenderung setiap hari. Untuk gejala malamnya lebih dari satu kali per minggu, kemudian nilai VEP1 atau APE-nya 60% sampai kurang dari 80% prediksi. Jadi di sini sudah mulai terjadi penurunan VEP1-nya atau fungsi faal parunya. Kemudian yang berikutnya asma persisten berat. Gejalanya terus-menerus, jadi sudah tidak menghitung hari, tapi sudah masuk dalam hitungan jam, bahkan mungkin menit. Kemudian serangan malam harinya cenderung sering. VEP1 atau APS sama dengan atau kurang dari 60% prediksi. Asma persisten berat ini pada pemeriksaan klinis kadang-kadang kita agak sulit untuk membedakan dengan PPOK. Karena keluhan dan klinisnya
overlapping, hampir sama. Ini beberapa atau skema terapi terkait dengan pada pasien asma, ya. Yang pertama sebenarnya yang paling penting adalah hindari faktor pencetus, avoid or control triggers. Jadi ketika ditanyakan apa langkah atau apa pengobatan awal atau mungkin apa yang bisa dikerjakan, langkah yang dikerjakan oleh seorang penderita asma untuk menghindarkan serangan, yaitu menghindari faktor pencetus. Sehingga penting sekali seorang penderita asma untuk mengenali apa yang menjadi faktor pencetusnya. Ini skema ini sebenarnya sudah ada revisi ya untuk yang di skema GOLD yang baru. Jadi kalau asma itu panduannya kita pakai namanya GOLD. Ya, maaf, panduannya GINA. GINA. Kalau GOLD itu panduan untuk PPOK. Di GINA yang terbaru itu untuk kasus asma intermiten itu sudah ada tempat untuk pemberian steroid dosis kecil. Ya. Tapi kalau yang lama ini intermiten cukup diberikan pelega saja. Pelega kerja singkat atau beta 2 agonis kerja singkat, PRN atau bila perlu saja. Jadi belum perlu pengontrol. Untuk yang GINA yang terbaru, pengontrol ini bisa diberikan, bisa tidak. Jadi optional, mau diberikan boleh, mau tidak diberikan pun tidak apa-apa. Kalau yang lama memang ini pengontrolnya belum perlu. Tapi pada GINA yang baru itu optional. Kemudian untuk kasus-kasus yang sebenarnya persisten ringan itu, oh ya, sebelum sampai ke terapi ini, saya perlu mengingatkan bahwa untuk terapi asma itu ada dua dua obat ya. Satu obat yang sifatnya sebagai pengontrol dan satu yang sifatnya sebagai, ada yang tahu? Halo? Pelega. Ya. Jadi selalu ada dua. Pelega dan pengontrol. Ya. Kalau untuk kasus-kasus persisten ringan, untuk pelega bisa diberikan beta 2 agonis kerja singkat bila perlu. Kemudian untuk pengontrol harus ada dan diberikan setiap hari. Bentuknya bisa dalam bentuk steroid inhalasi, kemudian bisa juga dalam bentuk bromolin, bisa juga teofilin lepas lambat oral, atau bisa juga diberikan anti leukotrien. Tapi kalau melihat dari susunannya, pilihan pertamanya adalah obat-obat yang bentuknya atau cara pemberiannya dengan cara inhalasi. Ya. Kemudian yang berikutnya untuk yang persisten rendah sedang, pengontrolnya tetap diberikan setiap hari. Ini bisa diberikan kombinasi steroid dan beta 2 agonis kerja lambat. Kalau untuk pelega itu biasanya kita akan mengambil beta 2 agonis kerja singkat. Kalau untuk yang pengontrol, biasanya kita akan ambil kerja lambat. Kerja lambat itu artinya dia kerjanya lebih panjang durasinya. Ya. Sedangkan beta 2 kerja singkat, itu maksudnya onsetnya lebih cepat. Kemudian untuk persisten sedang bisa dipertimbangkan pemberian anti-leukotrien juga. Untuk yang persisten berat, bisa diberikan kombinasi steroid dan beta 2 agonis kerja lambat inhalasi, ditambahkan
steroid oral. Dan ini penggunakannya setiap hari sebagai pengontrol. Adapun untuk pelega diberikan beta 2 agonis kerja singkat atau bila perlu saja. Secara teknis pengobatannya adalah biasanya kita akan memberikan pengobatan ini sesuai dengan status asmanya ini. Apakah dia masuk kategori persisten ringan, sedang, atau berat. Ini yang akan menentukan obat mana yang nanti akan kita berikan. Apakah dia akan diberikan pengontrol dan pelega, ataukah dia diberikan pelega saja, ataukah dia diberikan pelega dan kombinasi pengontrol, baik itu yang diberikan inhalasi maupun diberikan oral, itu nanti akan menjadi dasar untuk memberikan pengobatannya. Kemudian setelah dilakukan evaluasi, itu bisa diturunkan, evaluasinya bisa dilakukan dalam 3 bulan sampai 6 bulan ya. Jadi spirometri itu, kalau tadi disebutkan 6 bulan, sebenarnya juga tidak baku di 6 bulan, tapi bisa juga minimal atau paling sedikit dalam 3 bulan. Nah ini kemudian akan dievaluasi apakah perlu dilanjutkan pengobatannya atau diturunkan dosisnya, ataukah mungkin dinaikkan dosisnya atau terapinya, tergantung dari hasil pemeriksaan spirometri pada saat itu. Eksaserbasi atau serangan asma yaitu suatu episode peningkatan sesak napas, batuk, mengi atau wheezing, dan dada rasa berat, atau kombinasi gejala tersebut secara cepat dan progresif. Ini juga ditandai dengan penurunan aliran udara ekspirasi yang dinilai dari arus puncak ekspirasi atau APE atau volume ekspirasi paksa detik pertama atau VEP1. Ini definitif pada asma eksaserbasi dan tanda yang bisa diperiksa atau didapatkan pada pemeriksaan spirometernya. Faktor risiko untuk eksaserbasi asma diantaranya adanya alergen, kemudian infeksi saluran nafas. Selain itu juga ada exercise atau hiperventilasi. Jadi sering disebut sebagai exercise induced asma. Jadi asma yang dipicu karena latihan berat atau beban kerja berat. Kemudian cuaca, kemudian bahan-bahan kimia bisa juga dipicu oleh makanan, bumbu, maupun obat-obatan. Kalau melihat tujuan penata laksanaan asma adalah yang pertama menghilangkan obstruksi secara secepat mungkin, menghindarkan atau menghilangkan hipoksemi, mengembalikan paru-paru ke normal secepat mungkin, dan yang berikutnya yang paling penting juga mencegah terjadinya kekambuhan. Faktor-faktor yang bisa meningkatkan risiko kematian karena asma diantaranya adanya riwayat gagal napas, pemasangan intubasi, pemakaian steroid sistemik, kunjungan ke unit gawat darurat atau perawatan karena asma, penafalan asma yang tidak adekuat, kemudian juga adanya depresi berat atau adanya masalah psikososial. Nah ini ada beberapa tanda yang terkait dengan serangan asma. Jadi pada saat misalnya kita melakukan assessment pada penderita asma pada saat kita, kalau kita melakukan pemeriksaan fisis itu biasanya ada apa saja? Biasanya infeksi. Yang pertama apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan pemeriksaan fisik? Apa? Inspeksi. Yang keras? Inspeksi. Betul. Dari inspeksi kita akan melihat gambaran apakah ini masuk kategori ringan, sedang, atau berat pada kasus serangan asma. Di antaranya adalah kalau misalnya dilihat dari saat waktu berjalannya misalnya. Kemudian apakah dia bisa berbaring atau tidak, kemudian dari cara berbicara, kemudian kesadarannya dan frekuensi nafas. Nah,
pada saat serangan yang asma, terhadap serangan asma ringan, inspeksinya pasien ini biasanya dia mampu untuk berjalan sendiri, kemudian dia juga bisa berbaring telentang, ya. Kemudian ketika dia berbicara, dia mampu menyelesaikan satu kalimat tanpa terputus. Kemudian dari sisi kesadarannya, biasanya kesadarannya masih baik dan ada sedikit peningkatan frekuensi nafas. Jadi kalau kita mendengarkan seseorang bisa berbicara dan menyelesaikan kalimat secara utuh tanpa dia terengah-engah atau tanpa dia terputus, berarti sebenarnya dia tidak sesak. Kalaupun dia sesak, perlu dipastikan dari mungkin dari frekuensi nafasnya. Kemudian dari pemakaian otot bantu nafas fase asma ringan, tentunya tidak ada gambaran pemakaian otot-otot bantu nafas. Gambaran menginya bisa sifatnya sedang pada akhir aspirasi. Nadinya bisa masih kurang dari 100 kali per menit. Ini penting karena ada kecenderungan pada saat kita melakukan pemeriksaan itu, terutama nanti kalau panjenengan sudah jadi dokter di IGD, itu seringkali semacam pemeriksaan pandang saja gitu. Oh, kira-kira nek ringan itu sekian begitu. 98, 80 atau 84. Itu terjadi kejadian di lapangan seperti itu. Ya, kalau memang kasusnya ringan, nadinya kurang dari 100 berarti masih benar, ngawurnya benar. Tapi kadang-kadang pada kasus-kasus yang serangan sedang dan berat, mereka kadang-kadang masih menuliskan hanya nadinya kurang dari 100, ini jadi aneh. Pada serangan ringan, APE-nya biasanya dia masih di atas 80%, kemudian PaO2-nya masih normal, PaCO2-nya masih kurang dari 45, ini penting nanti kaitannya dengan evaluasi dari analisa gas darah. Biasanya kita akan melihat tekanan O2, tekanan CO2-nya, maupun saturasi O2 atau saturasi oksigen O2. Jadi pada serangan asma dia masih di atas 95 saturasi O2-nya. Kalau kita melihat di itu di BSM, ya. Itu kita lihat saturasinya. Kalau saturasinya dia masih di atas 95, berarti sebenarnya pasien ini tidak terlalu sesak, ya. Untuk yang sedang itu cenderung dia akan lebih suka memposisikan diri duduk pada saat berbicara. Kemudian untuk berbicara pun biasanya kadang tidak bisa menyelesaikan pada satu kalimat utuh. Jadi ada beberapa kata yang dirangkai, tapi tidak selesai dalam satu kalimat utuh yang panjang. Untuk kesadarannya ya relatif, sebenarnya relatif normal atau relatif sadar. Kemudian untuk frekuensi nafas juga akan meningkat. Pemakaian otot bantu nafas ini bisa ada, bisa tidak. Menginya cenderung lebih keras. Jadi kadang-kadang tanpa harus menempelkan stetoskop pun kita sudah bisa mendengar suara menginya. Nah, di sini nadinya pasti akan meningkat lebih dari 100. Sedang pulsus paradoxus bisa di 10-20 mmHg. Dari APE-nya bisa dilihat tadi dari kisaran 60-80%. Kemudian PaO2-nya masih di atas 60. Sedang PCO2-nya dia juga masih di bawah 45 mmHg. Sedang saturasinya masih berkisar di antara 91-95%. Ini udara biasa dalam artian tidak menggunakan bantuan oksigen.
Pada asma yang berat, dia cenderung untuk istirahat atau membungkuk. Untuk berbicara, dia tidak bisa menyelesaikan satu kalimat dengan utuh. Cenderung akan kata demi kata, terputus-putus. Kemudian frekuensi napasnya lebih dari 30 kali. Kemudian pemakaian alat bantu napasnya kan sudah kelihatan tadi di atas 120 kali per menit. Untuk pulus paradoksis ada lebih dari 25 meter. Oke. Kemudian APE sesudah terapi awal kurang dari 60%. Kemudian gambaran dari PaO2-nya kurang dari 60. Kalau kurang dari 60 ini menandakan adanya kondisi yang disebut sebagai gagal napas tipe 1. Kemudian dari PaCO2-nya atau tekanan CO2-nya dia bisa lebih dari 45. Kalau PaCO2-nya lebih dari 45 ini sering kita sebut sebagai gagal napas tipe 2. Kemudian saturasi O2-nya akan turun kurang dari 90%. Sedangkan untuk serangan asma yang mengancam jiwa, biasanya pasien datang dalam kondisi tidak sadar atau mulai ada penurunan kesadaran. Kemudian alat pemakaian otot-otot bantu napasnya akan semakin terlihat. Nah, di sini yang penting adalah ketika seseorang itu mengalami serangan asmanya masuk kategori berat, menginya kadang-kadang malah tidak muncul. Kemudian nadinya cenderung untuk bradikardi. Untuk pulus paradoksus tidak ditemukan karena sudah terjadi kelelahan otot nafas. Untuk penata laksanaannya, tadi pencegahan lebih baik dari pengobatan atau diupayakan untuk menghindari faktor pencetus. Untuk pengobatan serangan asma bisa dilakukan di rumah sakit. Untuk rumah sakit pun bisa di IGD, di rawat inap maupun di ruang intensif. Ini skemanya. Jadi dilihat dulu, diukur dulu klinisnya seperti apa. Kemudian nanti akan di berikutnya kalau untuk serangan di rumah pilihannya adalah pemberian obat-obat inhalasi. Sehingga untuk penderita asma, memang selama ini rekomendasinya obat yang dibawa atau yang digunakan rutin adalah obat-obat inhalasi. Jadi kalau terjadi serangan, bisa dilakukan pemberian atau menghirup beta-2 agonis kerja pendek, 2-4 semprot, ya. Kemudian bisa dilakukan 3 kali setiap 20 menit atau juga diberikan nebulisasi. Ini skemanya bila responnya baik, ya. Bila mana dia responnya cukup baik lebih dari 4 jam, ya. Kemudian bisa juga dilanjutkan dengan pemberian beta-2 agonis setelah 3 atau 4 jam tersebut. Jadi diulang lagi dalam 24 jam atau 48 jam, diulang secara periodik 3-4 jam sekali. Kemudian bisa juga diberikan kortikosteroid hirup atau inhalasi kortikosteroid. Bila mana responnya tidak lengkap atau responnya kurang baik, di mana mengi dan sesaknya itu menetap, bisa saja diberikan kortikosteroid oral. Contohnya misalnya dexamethasone, methylprednisolone maupun prednisone. Bila mana responnya buruk, ya, bisa ditambahkan kortikosteroid oral. Diulangi beta-2 agonisnya sesegera mungkin. Tapi bila memang tidak respon, jangan menunggu untuk mengulang lagi, tapi bisa langsung dilarikan ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan yang terdekat. Untuk di rumah sakit,
Tentu saja evaluasinya lebih banyak ya, dan ada beberapa obat-obat yang bisa diberikan secara lebih lengkap, lebih kompleks dibandingkan manakala serangan di rumah tentunya. Terapi awalnya yaitu pemberian beta 2 agen kerja singkat dengan nebulisasi 1 dosis setiap 20 menit selama 1 jam. Kemudian pemberian oksigenasi. Ada tempat pemberian kortikosteroid sistemik. Ya. Kortikosteroid sistemik itu seperti apa misalnya? Misalnya diberikan injeksi golongan steroid ya. Entah itu dexamethasone ataupun metoprednisolone. Tapi yang disarankan biasanya yang dexamethasone dia karena dia kerjanya lebih cepat dibandingkan untuk yang metoprednisolone ataupun prednisone. Kemudian yang penting diingat adalah bahwa pada saat serangan awal kontraindikasi obat yang diberikan adalah obat-obat yang memiliki efek sedasi atau efek menidurkan. Ya, karena ini nanti akan kontraproduktif ya dengan pemberian bronkodilator. Jadi diharapkan pasien tetap berada pada kondisi terjaga sehingga diharapkan dia bisa memaksimalkan otot-otot bantu napasnya untuk melakukan inspirasi secara lebih maksimal. Kemudian dilakukan penilaian ulang dari tanda-tanda fisik, APE, saturasi oksigen, dan pemeriksaan lain juga. Nah, ini kalau misalnya responnya sedang, nanti bisa dilanjutkan dengan pemberian beta 2 agonis setiap 60 menit, pertimbangan pemberian kortikosteroid bisa dilanjutkan 1-3 jam sepanjang ada perbaikan. Sedangkan pada kondisi yang kemudian memberat, nah ini ada tempat untuk pemberian inhalasi beta 2 agonis tiap 60 menit atau secara kontinu bisa ditambahkan dengan inhalasi anticholinergik, pemberian oksigenasi, pemberian kortikosteroid sistemik juga bisa dipertimbangkan agonis beta 2 subkutan intramuskuler atau intravenal. Ini skemanya bila mana baik apa yang harus dikerjakan, apabila tidak lengkap apa yang dikerjakan, dan seterusnya. Termasuk manakala kondisi memburuk, diperlukan alat bantu nafas atau diberikan ventilator di ruang intensif. Ini beberapa contoh obat yang disebut beta 2 agonis, antaranya salbutamol, terbutalin, fenoterol, prokaterol. Dia dikemas, dikemas dalam MDI atau meter dus inhalasi. Kalau ini yang sering dilihat bentuknya yang seperti letter L itu ya, semprot. Pemberiannya bisa 2-8 puff setiap 20 menit sampai 1 jam. Efek sampingnya adalah yang paling sering yang kita temukan adanya takikardia. Meskipun ini paling banyak, tapi kasusnya sebenarnya jarang untuk obat-obat inhalasi. Tapi untuk obat-obat yang oral agak banyak kita temukan manakala mereka sensitif atau pemberian dosisnya terlalu besar. Kemudian pilihan yang lain adalah pemberian nebulisasi. Obat yang diberikan sama juga golongan beta 2 agonis. Selain itu, bisa juga diberikan secara sistemik lewat subkutan, diantaranya golongan-golongan anticholinergik seperti terbutalin, epinefrin. Ya.
koreksi, ini tadi yang anticholinergic, maaf, yang ipratropium bromid. Ini bisa diberikan atau sediaannya ada yang digunakan metodus inhalasi, bisa juga diberikan lewat apa namanya nebulisasi. Ada juga metilsantin yang bisa diberikan intravena, contohnya apa aminofilin. Salah satu efek samping aminofilin adalah yang paling sering adalah gangguan di gastrointestinal, kemudian adanya aritmi maupun hipotensi, sehingga ini yang harus diwaspadai ketika seseorang mendapatkan pemberian obat-obat aminofilin. Pemberian kortikosteroid diantaranya dengan metoprednisolon ini bisa diberikan lewat oral maupun lewat intravena. Selain itu bisa diberikan juga hidrokortison. Dan ini efek sampingnya bisa terjadi gangguan metabolisme, peningkatan nafsu makan, retensi cairan, penambahan berat badan, perubahan mood, hipertensi maupun peptic ulcer. Kapan seorang penderita boleh rawat jalan? Ya, biasanya kita lihat dari APE atau dari VEP satunya bila mana lebih dari 60. Ya. Kemudian bisa di angka kurang dari 60, tapi cara teknis dia bisa di follow up dan dijamin patuh dengan anjuran yang diberikan. Kapan dirawat inapkan? Bila respon tidak adekuat setelah 1-2 jam pengobatan, obstruksi beratnya menetap, kemudian riwayat asma berat, sudah ada riwayat asma berat terutama yang melakukan perawatan, adanya faktor-faktor risiko tinggi, gejala tetap berlangsung lama sebelum menjalani atau mengunjungi gawat darurat, artinya proses ini sudah berlangsung lama sebelum dia datang ke rumah sakit. Kemudian tidak tersedia fasilitas yang memadai dari rumah untuk mencapai rumah sakit, kemudian adanya kesulitan transportasi bila ada gejala asma memburuk. Termasuk sebenarnya gini, kalau misalnya paling sederhana sebenarnya biasanya kalau dari teman-teman di IGD itu diberikan nebulisasi, kemudian dievaluasi kurang lebih sekitar 15 menit sampai 30 menit, apakah keluhan klinisnya masih menetap tidak. Bila keluhan klinisnya masih menetap, dilakukan nebulisasi ulangan yang kedua. Bila nebulisasi ulang kedua juga belum memberikan respon yang cukup baik, biasanya pasien dirawat inapkan. Gambaran lain yang pasien dirawat inapkan yang lain adalah bila mana pasien dan keluarga sudah bawa bantal, sudah bawa termos, tempat alat makan, alat mandi, nah itu diinapkan aja juga tidak apa-apa sebenarnya. Kemudian masuk ICU kapan? Bila asma berat, ya. Dan bahkan sampai terjadinya penurunan kesadaran atau gagal nafas. Ini mekanisme kerja dari steroid, yaitu dia bisa menghambat metabolisme asam arachidonat, mencegah terjadi migrasi sel inflamasi, mengurangi kebocoran mikrovaskuler, dan meningkatkan kepekaan reseptor beta. Bisa diberikan oral atau intravena, dan dianjurkan hanya untuk short acting, jadi untuk kerja pendek. Ya. Tujuannya ada ya, tentu saja mengurangi angka perawatan, mencegah kambuh, dan mencegah kematian. Ya, saya rasa itu yang bisa saya berikan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita bagikan saja sama PR saya yang kemarin-kemarin yang belum saya kasih nanti sekalian.
kita kirimkan. Itu saja, nggih. Ada lagi? Kalau tidak ada, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Eh, tadi dokternya bilang mau ngirim materi kan? Iya, sama sama PR. PR apa ya? Katanya dokternya PR gitu dikirim. Fai, lihat mukaku, Fai. PR apa sih? Katanya dokternya PR tadi. Sumpah sih, nah aja. Lah, aku sih sana. Lah, aku malam seminggu ini. Saya ngomongin mana? Aku kerja malam minggu. Ini gak direkam. Buto ijo. Alah, sekarang menang lagi. Tapi gue kok gatel. Ini gak direkam, ya Allah. Ini direkam ngarang. Sebenarnya apa? Buto ijo tau, kemelondong. Cinta, aku kangen. Aku kangen kalian semua. Jujur, aku mau kuliah. Aku gak mau di rumah lagi. Pecah, guys, pecah. Pengen ngomong, Sin. Maskermu retak, kok. Oh iya. Sekarang lagi mlebu. Ora. Wis lagi mlebu kuwi. Ya aku lagi tangi turu. Gila ni rande isen wong edok. Iya iya. Iya iya ya. Ngono kuwi kok duwe bojone ganteng sugih ke. Kowe bojone iki anane dodolan nangkringan. Nak koyo ngono kuwi terus ulahmu kowe mudeng ra. Wong wedok iki tangi iki jam-jam ya sak durunge asar. Nyiapake asar sing adus sing koyo si kayak aku. Kemit dong. Sin. Sama sang imit Sina. Hai. Sudah dapat. Ngomong di. Darin, hiburan. Rasa kan. Supaya jadi. Bayu masih kerikot ternyata. Ngomel, kono ngomel, rak kerungu aku.